Satu yang jadi hak tadi oleh Wahabi dia tidak panjang banyak kali dah kan. Betul lah dia kata Wahabi itu tidak sesat, eh? Betul lah tu. Jadi orang yang kata sesat tu tak betul, memang kita sokong lah dia tu, betul lah tu. Tidak sesuai tu, kalau hak dia buat tu sesuai dengan Nabi, apa tidak sesuainya? Banyak kan hak dia buat serupa dengan Nabi. Hak dia lebih tepat sebenarnya. Bukan kita sambil ingin ikut Wahabi-Wahabi, tak ada apa, ikut Nabi cuma betul lah dia buat tu hak serupa dengan Nabi. Kita buat tak serupa, banyak benar hak tak serupa. Tapi orang kita ni tak kisah. Tak serupa pun tak apa, boleh rekod sendiri ibadat ni. Bisa tak bisa, ya tak? Buat-buat Wahabi ni tak padah. Tak padah. Sebab apa? Lepas semaya dia tak doa. Nah. Kita lebih takut kepada Allah. Lepas tu apa ni, tarawih tu tak ada apa ni Subhanal Malik Al-Ma'bud tu, eh? Tak ada. Cuma tengok dalam TV tu kan, lagu tu. Tak ada. Lepas tu kalau tanah kubur tak ada begitu kubur ni, apa ni. Lepas tu buat malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam 40, malam 100 ke apa ni kan. Tak ada. Kalau hak mana-mana mati Mekah tu begitu dia buat. Jadi hak dia buat tu betul. Hak tu lah hak serupa dengan Nabi. Dia tak ngatik, tak ada apa tu. Tapi kalau tak buat kan tak sesuai dengan hak ramai-ramai. Tapi nak kita nak tahu hak ramai-ramai ni mana betulnya dengan dia tu, mana hak lebih sesuai dengan Nabi. Baik, kalau kita tanya, ngatik Nabi ada buat? Bila mati, rumah orang mati, ada? Tak ada. Apa sebab apa yang kita buat? Siapa dia lebih sesuai dengan Nabi? Dia ke kita? Itu fikir. Banyak lagi orang lain-lain lagi ke tak? Dia buat, molek. Cumanya kita pun, supaya orang lain juga mengatakan dia tidak sempurna. Dia ada juga kekurangan dia. Bahkan kita tidak suka, kita tidak setuju, kita tak kenal pun banyak juga. Tapi supaya orang-orang lain lah. Supaya golongan lain, buat-buat lain, ada lebih, ada kurang gitu lah. Nak kata letak segala kekurangan tu atas dia, tak ada kena-mengena dengan dia pun, kita nak nguduh tu, kita kata Wahabi. Itu salah besar tu. Misalnya kata, ni puak-puak ni apa ni, kuruk pun tak ada subuh. Lepas tu bila, kau dengar bila tu, jadi hak dia bila tu letak atas Wahabi. Tak ada kena-mengena dengan Wahabi hak tu. Itu masa Hanafi pun tak ada kuruk, Wahabi kau. Tengok, dia terlajak. Hak terlajak tu tak boleh. Royak lah biar betul. Ni nak banyak, oleh kerana tak boleh nak tunjuk banyak, tunjuk royak ni. Tak ada kena-mengena dengan Wahabi. 1000 tahun lebih dulu lagi orang duduk buat dah lagu tu, ada dalam hadis. Ikut hadis. Orang ikut hadis. Hak ni, hak kunuk tu pun dia ikut hadis juga. Hak tak kunuk tu pun dia ikut hadis juga. Ada khilaf pun khilaf benda-benda lain lah. Tapi nak buruk dia tu sebut tu. Jadi itu menampakkan kejahilan kita tu kalau lagu tu. Hak tu kita tak setuju. Dari segi hak Wahabi saat ni, kalau hak terlajak-terlajak, hak terlebih tu tak setuju. Bahkan boleh bahaya, boleh menimbulkan keraguan di dalam hati masyarakat ni. Hak tu sepatutnya kita kena fikir. Sebab hak mana pergi Mekah Madinah semaya alik belakang dia lah. Lepas kalau kita kata dia sesat lagu, mana lah semaya alik belakang orang sesat ni. Kena petua hak tu dulu, nyaya kok orang. Nyanyi kau kan. Hak pergi Mekah tu. Pak ulama rata dunia pergi hak besar begitu duduk sembahyang. Begitu alih belakang iman dia. Siapa dia kata gapo? Patut kalau tak seikut dia kita sembahyang di hotel kita kau gapo tak leh dalam pahala kita. Hak Nabi kata lebih sembahyang di masjid gapo tu. Jumaah lagi di masjid lagi. Tengok betapa kerugiannya. Kalau kita kata sesat, ada orang buat gitu sebab kita sebut tu. Lama-lama kalau meluas pahaman ni merebak, dia akan jadi gitulah. Suka buruk kau orang tu sampai gitu mu. Tak boleh. Jadi kau tak seikut dia buat dia tak baca petihah tu Wahabi lah. Buat dia tidak baca bismillah tu derah tu Wahabi lah tu. Tak ada kena mengena hak tu. Hak tu tiga mazhab lagi. Kalau hak empat mazhab tu tak baca belakang, Syafi'i Isa je hak bacanya derahnya.
nak kira? Menang alik tu. Kalau nak kira, oh tu tak kira hak lain daripada empat mazhab lagi, tak kira lagi hak Bukhari ke apa, tak ada Bukhari. Tak ada. Bismillah. Ha, Bukhari. Apa? Sebab tu kita tak list secara mutlak kata gitu, tak sesuai tu. Iyalah, kalau hak betul dah hak kita, tak apalah. Kalau hak tak betul, tak leh. Ha, tidak sampai ikut dia, ikut Nabi. Tidak sampai ikut dia, tak sedut sebut, tak apa. Wahabi tu hak baru, Wahabi tu kan. Baru. Jadi tentang Wahabi tu rasanya sekat tu lah kan.